Fauzi, pemilik truk warga Jalan Ambangan Surabaya, langsung melaporkan ke pihak berwajib sehingga keberadaan truk bisa segera dilacak. Dari hasil kerja keras pihak kepolisian, truk ditemukan di daerah Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Kapolsek Kota Sampang AKP Iqbal Gunawan mengatakan, petugas sempat mengejar tersangka yang mencuri truk bernopol L8628UP. Namun petugas sempat kehilangan jejak. Berkat GPS yang terpasang di truk, petugas kembali menemukan keberadaan truk di daerah Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan yang sengaja ditinggal di pinggir jalan oleh pihak pelaku. Telah menerahkan satu unit R4 truk yang dicuri TKP di Jalan Raya Kenjeran, dan korban meminta bantuan ke kami, Polsek Sampang Kota. Setelah dilakukan pengejaran dan penyelidikan, diketemukan satu unit truk di Desa Groom, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Bapak Kapolsek bisa menindaklanjuti dan mungkin bisa memperlakukan keadilan seadil-adilnya. Setelah diamankan, pihak kepolisian langsung menyerahkan truk itu ke pemiliknya. Selain itu, kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa sandal, kunci setir yang dibobol, dan plat nomor, dan badan truk yang sudah diganti cat oleh pelaku. Rosi Abdillah, JTV.